Okay, assalamualaikum. What's up everyone? Akhirnya kami dua ijatik buat beli mie selap-selap. Mami selap tengok, tengok tahu. Okay, challenge. Keluar kena. Keluar. Wow, what's good? Yeah. Tak nak challenge kami orang pula. Eh, kami mesti join. Sedap tak join? Nang. Kau nak anggap buka aku makan mie tu gelap. Terbaik modal kau. Susah dah. Jom, let's go. Jom. Sebelum kita melanjutkan tengok video ini, saya just ingatkan kepada sesiapa yang baru tengok channel tu dan video tu, apa salahnya kita orang sedekah dengan satu jari, hujung jari, subscribe, share and like, dan paling penting ialah turn on notification supaya kita orang dapat tengok video-video seterusnya. Macam stay update. Okay, hejap. Okay, continue. Let's go. Okay, jom. Assalamualaikum and what's up everyone. Hari ini saya akan buat satu challenge untuk mereka, iaitu challenge ramen pedas. Siapa dapat habiskan dalam masa 45 saat dan tahan 15 saat, dialah pemenangnya. Okey, jom kita saksikan. Okey, main aku ni tu. Tuk dengan telah ramen cedanya, Mami Slop. Oh, nama pedas gila ni. First time tu. Biar orang dah lah. Aku si join lah. Okey, tak kami tu. Selepas saya menyediakan Mami Slop untuk mereka, saya terus pergi ke tempat pertandingan. Adakah mereka sanggup menerima cabaran ini? Apa-apa yang berlaku terhadap mereka, mereka haruslah tanggung sendiri. Adakah mereka berani menyahut cabaran ini? Mari kita dengar apakah jawapan mereka. Jom. Okey, sama lagi challenge tu, sama lagi start. Dalam beberapa saat gini tu. So before ya, apa-apa berlaku kat Cida, bukan aku tanggung lah, Cida pun akan padah. Okay, jom kita dengar apa Cida ada. Okay. So macam ni, buat ni saya ambil risiko, mau apa berlaku kalau tanggung ni pun lah. Okay, benda ya kita settle personal lah. Personal lah? Oh, metok si pandai lah pedas tapi let's try. Let's try ya, mau apa berlaku tanggung ni pun lah. Boleh, okay, boleh. Alright. No hal, no problem. Okay, kau Jad. Aku mampu ada. Apa-apa jadi redo aja lah. Redo aja? CJ ya aku minta. Sedialah jamban dari pintu tu buka. Okay bos. Okay atuh. Ya, wow. Abang in the house ya. Tengoklah macam mana. Macam mana? Contoh ada potensi tak? Sama ada menangis tak pun jamban 3 jam. Oh 3 jam lah. Oh itu janji mereka. Tapi yang penting apa-apa berlaku tak orang, tak orang tanggung ni pun. Okay boleh. Janji lah. Untuk orang gestrik ke apa, jangan pada aku tak orang ni tanggung. Okay? Dan rules. Dan rulesnya, kita orang perlu habis dalam masa 45 saat dan kita perlu hold dalam masa 15 saat. It was at this moment that he knew he fucked up. Segenap 1 minit. 45 saat! Oh. Ya, ini macam tu. Yo. 45 saat mesti kena habiskan tu. Jadi, ada dua, tolong tiga. Kamu dah rasa 45 saat tu. Okay, jadi tolong lah. Satu. Dua. One. Tiga, start. Kita nak start. Ni ada agak ada kembang sikit dengan sejuk. Buka masuk tak buka. Ya Allah, dah mula rasa kan tu. Saya panas. Ya. Yeah. Buka. Buka lah. Tak nak. Sangat panas. Kemenangan laki jujur nangis lah. Atuk nangis. Nampaknya. Tengok masa saya apa dah. Oh, nampaknya gagal. Siapa? Okay. Nampaknya mereka tidak dapat menghabiskan dalam masa 45 saat dan tahan 15 saat. So, disebabkan kesian, saya tambah lagi untuk mereka, iaitu 2 minit untuk menghabiskan mie ramen challenge tersebut. Let's go! Kesian. 2 minit. Yes. 2 minit, kita perlu habiskan dalam masa 2 minit. Okey, kita tambahlah kesian. Kita di naga. Panas gila. Bro, separuh, sorry ya. Siap
cepat juga habis. Dah 2 minit dah tu. Dah 2 minit dah. Aku dah semua mati. Nak tanya, ada buruk-buruk terbakar? Dekat acah-acahku ni. Bisnes. Dia buruk. Nak cerita pasal muka acah-acahku, aku sampai nak kulit dah. Kenapa aja? Kenapa dah? Si habis. Aduh, si habis dah. Alalang, Jaz. Kau dah habis sama kak? Kau kena habis. Dan okey, Jan? Demi video. Okey. Demi video. Wah, demi video ah. Dik, okey Dik. Mau nangis Dik.